selaku Inspektur Upacara beserta Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Pulau Abang Odong tiba. Dijemput dengan tari kabasaran Indatu, tari pengawalan, tari tuitan. Dia muka imbrut, dia muka hebat-hebat, dia muka unak-unak, dia muka yang-yangi, dia muka tagadora, dia paduman muka bodoh-bodoh. Ya ampuh, singgah nanya, penjemputan ke Bupati Burang mengunduh, hidup Trandes Limi muka dompi, mamangoy memimpin ke upacara, kino tongkodan, in onom no puluh posio no taung, in Burang mengunduh. Bunda kau! Rana kau! Secara singkat, Kabupaten Bolaang Mongondo. Asal-usul masyarakat Bolaang Mongondo. Berdasarkan riwayat atau penuturan secara turun-temurun, sesuai metodologi penelusuran sejarah, dengan menggunakan analisa kausal, dan dengan menggunakan pendekatan multidimensi, bahwa kedatangan nenek moyang Bolaang Mongondo melalui cerita sejarah yang didukung oleh kenyataan dalam interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat dari dulu hingga sekarang, nenek moyang pendidik Bolaang Mongondo mulanya bertempat tinggal di sekitar muara Sungai Sangkup Bintauna yang awalnya terdiri dari dua pasang suami istri masing-masing, Guma Langit atau Turun dari Langit, dan istrinya Tende Duwata atau Putri dari Dewa, serta Tumotoi Bokol atau Meniti dari Ombak, dan istrinya Tumotoi Bokar yang keluar dari pecahan ombak. Pasangan Guma Langit memperoleh keturunan putri bernama Dumondon, sedangkan pasangan Tumotoi Bokol mendapat putra bernama Sugehan, di mana setelah dewasa mereka dinikahkan. Seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, keturunan mereka berkembang menjadi besar dan berkelompok-kelompok serta hidup bersama dengan tempat tinggal dinamakan Lipung. Dan dengan perkembangannya, kedua keturunan ini mulai memasuki pedalaman dan hidup berpindah-pindah atau nomaden.
kemudian menyebar untuk mendapatkan pemukiman baru, dipimpin oleh boganinya, menyebar di seluruh pelosok negeri. Ada yang ke pesisir utara, terutama dari keluarga Tumotoi Boko, dan dari keturunan Gumalangit, menyebar ada yang ke Huntuk Buludawa, dan nada juga masuk pedalaman Bola Mongondo, yang waktu itu masih berbentuk danau, dan sebagai bukti terdapat salah satu tempat wisata, yakni wilayah Pasi bernama Uangga atau Perahu. Sebab dulu di sana digunakan sebagai tempat tambatan perahu. Selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Inspektur Upacara. Hormat! Rat! Beda! Rat! Lapor upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kabupaten Bolang Mongondo tanggal 23 Maret 2023 dilaksanakan pada Selasa 28 Maret 2023. Siap dimulai. Perjagaan. Kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sempat hadir, para kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang mewakili se-Sulawesi Utara, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolang Mongondo, pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolang Mongondo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolang Mongondo bersama jajaran Tim Penggerak PKK yang sempat hadir, Ketua dan jajaran pengurus KNPI Kabupaten Bolang Mongondo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolang Mongondo bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolang Mongondo, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Bolang Mongondo, para staf khusus Bupati Bolang Mongondo, jajaran pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, serta tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo, pimpinan perbankan, BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo, direktur dan jajaran PDAM Kabupaten Bolang Mongondo, komisioner KPU dan komisioner Bawaslu Kabupaten Bolang Mongondo, ketua dan jajaran pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bolang Mongondo, pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, para sangadi dan lura sekabupaten Bolang Mongondo bersama perangkat desa dan perangkat kelurahan yang hadir, pimpinan partai politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan,
Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati dan muliakan. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-69 Kabupaten Bolamongondo tahun ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menghayati dan membuka kembali memori lembaran sejarah 69 tahun yang lalu, di mana berbagai keberhasilan yang telah dicapai saat ini sekaligus terbentang sejumlah tantangan dan permasalahan yang harus menjadi catatan dan perhatian seluruh pelaku pembangunan di daerah tercinta ini. Seiring dengan hal tersebut, sebagai bagian dari bangsa yang tetap menghargai dan tidak melupakan sejarah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolamongondo dimaknai oleh tetesan keringat, kerja keras dan perjuangan secara silih berganti. Para pemimpin yang telah memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan di daerah tercinta ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, saya menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para bupati dan wakil bupati periode tahun-tahun sebelumnya, serta para pemimpin dan anggota DPRD Kabupaten Bolamongondo periode tahun-tahun sebelumnya yang telah memberikan kontribusinya melalui kiprah dan karya nyata dalam membangun dan memajukan Kabupaten Bolamongondo. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.